SKI Teko 23 yang kita bisa langsung ke satu persatu selama 6 bulan sudah ada mewakili, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Dan yang kami banggakan dan kami muliakan pula setelah Dewan Guru SKI Teko 23 dan yang kami cintai dan banggakan pula anak kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 SKI Teko 23 yang alhamdulillah masih hari ini memberikan kesempatan kita berkumpul di Masjid Jambulia ini, tempat yang Allah berikan sebagai perantara kita menjadi hubungan ikatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan di hari ini menjadi jembatan untuk kita, jalan kemudahan kita dalam menuntut ilmu insyaallah, dan juga jalan kemudahan kita dalam menuntut anak kita insyaallah kewan kuris sekalian. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Sa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan yang luar biasa, tidak ada tandingannya sepanjang hayat juga, sosok yang tidak pernah tergantikan. Karena alam raya ini diciptakan karena kehadirannya. Alasannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sepatutnya kita selalu menjalani sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tepatnya di bulan Muharram ini, biasanya kita sama-sama mendengar gaung bagaimana Muharram ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah kita saling berbagi dan merasakan kehidupan sosok-sosok di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita, khususnya anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang berdikari, yang mampu menjalani hidupnya walaupun tidak dalam kesempurnaan seperti kita pada umumnya, dengan kehadiran orang tua, ayah dan bunda kita, bapak ibu kita, abah dan umi kita insyaallah. Mereka sebagai salah satu contoh suri tauladan dalam menjalani kehidupan kita. Sekiranya anak-anak sekalian, ini adalah Syahrul Yatama, bulan untuk para anak yatim. Insya Allah kita jadikan semangat di bulan ini sebagai semangat untuk introspeksi diri, agar kita senantiasa bersyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kiranya untuk mempersingkat waktu, kita buka untuk acara atau kegiatan pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekalian para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, acara berikutnya yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Yuda Maulana Yusuf kelas 7 Ambangan. Kepada Ananda Maulana Yusuf, silakan. Allah
Mohon Allah dengan segala kebaikan dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dengan dibacakan nilai suci Al-Quran dan menanggap keberkahan, kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dirobbal alamin. Baik, persisakan waktu sekiranya kita akan mendengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan dari pembina sekolah, oleh Bunda Inga. Bunda Inga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah SMA IT sekaligus pimpinan lucu SIT Korlupa 1 dan 3 dan saya hormati Ustaz Daryati FPD 1 Kepala SMP IT Korlupa 3 yang saya hormati Mujarna Emi MPD selaku Kepala SIT Korlupa 3 dan 5 serta yang saya hormati para dewan guru juga kepada perwakilan Korlas yang telah hadir pada hari ini serta yang mudah cintai anak-anakku sekalian. Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua iman besar sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia. Pada hari ini itu acara Satrinah yang diadakan oleh sekolah. Salam dan salam semoga berkumpul kepada tubuh kita bagi kita membuat sebuah alai dan sebagainya. Anak-anakku, pada hari ini kalian harus bersyukur karena masih memiliki orang tua yang lengkap. Ada beberapa teman kita yang pada hari ini telah kehilangan sosok kandungannya, sosok yang menjadi cinta kandungannya. Yang pada hari ini akan selalu menyayangi mereka walaupun mereka sudah tidak memiliki sosok itu. Teman-teman yang masih memiliki orang tua yang lengkap, jangan lupa untuk tetap menyayangi dan menghormati orang tuanya ya. Dan teman-teman yang telah kehilangan orang tuanya, telah kehilangan sosok ayahnya, kalian adalah anak-anak yang ketiga yang dimuliakan oleh Nabi. Dan kalian tidak akan kehilangan sosok itu karena di sini ada pengganti orang tua kalian, Mister dan Miss yang akan selalu menjaga dan membimbing kalian. Terima kasih juga kepada seluruh wali murid yang telah mendonasikan berinfak untuk berlangsungnya acara ini. Dan juga apresiasi kepada para dewan guru yang selalu mau berlelah-lelah sehingga bisa pelaksanaan acara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Bila kita berkoli daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Aida, wakil dari komite untuk kata sambutan dia. Dan berikutnya kita dengarkan perwakilan dari sekolah yang akan disampaikan oleh Mr. Irfan Komarudin Haji Kira. Bapak Dio, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bro.
lagi bisa serius sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sedangkan kepala sekolah SDIT Cordoba 3 dan 5 dan kepala sekolah SMPT Cordoba 3. Yang saya hormati ibu pengurus komite dan kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan saya hormati bapak dan ibu guru SDIT Cordoba 3. Dan yang saya banggakan, yang saya banggakan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDIT, SMPT dan SMPT Cordoba 3 yang mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir menyaksikan acara pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan akan menutup hati-hati kita ya, lebih peduli pada teman-teman kita yang dalam kesehariannya hidup tidak lengkap biasa, yang biasanya teman-teman alami setiap hari. Kedua kali salawat serta salam yang senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat dari keluarga yang mengharumkan. Teman-teman yang saya banggakan, masih ada yang bicara? Kita tunggu yang bicara biar selesai terlebih dahulu. Baik. Acara hari ini adalah acara rutinan setiap tahun memperingati Hari Anak Yatim bertepatan dengan Muharram. Ya, tahun baru Islam yang kemarin teman-teman juga sudah memperingati. Untuk itu teman-teman, seperti halnya hadis yang ada di depan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nantinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang agak direnggangkan dan seperti ini kan. Jadi teman-teman, di sekitar kita ada teman-teman kita yang tidak mempunyai ayah atau tidak mempunyai ibu. Alhamdulillah mereka kuat, harus kuat karena hidup ini harus terus berjalan. Untuk itu anak-anakku, marilah bersama-sama kita saling memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada teman-teman kita yang dalam kesehariannya tidak seperti kita sempurna, yang ada ayah dan bunda di rumah. Kalau teman kita ini mungkin ada salah satunya yang tidak ada, kalau tidak ada bundanya ya ayahnya. Untuk itu kami dari sekolah insya Allah terus support anak-anak yang dalam hal ini adalah yatim atau piatu, yang mudah-mudahan sekolah terus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak ini. Insya Allah setiap tahun
setiap angkatan ada beberapa anak yatim yang kami subsidi dari dana yang ada di sekolah. Mudah-mudahan ini bagian dari usaha sekolah supaya sekolah ini menjadi berkah. Amin. Demikian anakku semuanya yang diberikan Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Irfan, pemimpin Haji GNPD untuk arahan dan juga sedikit sentuhan lagi bahwasanya kita untuk suatu anak patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian dan karunia-Nya kehadiran orang tua kita. Maka dari itu yang masih ada, mari kita bakti kepada orang tua kita. Yang masih ada, mari kita sayang orang tua kita. Yang masih ada, mari kita terus banggakan kedua orang tua kita dengan segala pencapaian dari apa yang kita dapatkan di sekolah. Dengan untuk ilmu mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terus kalian coba sedikit kita lihat aku, kamu dan Nabi. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita mengisyaratkan sosok diri kita dengan anak yatim, diri kita dengan teman kita yang mungkin ayahnya sudah tidak ada di sampingnya ataupun ibunya yang sudah tidak ada di sampingnya, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Coba lihat jari telunjuk teman-teman semuanya angkat. Telunjuk dan jari tengahnya selalu berdekatan. Mudah-mudahan ini kita hadir hari ini, insya Allah, jika Nabi diibaratkan telunjuknya, maka kita yang ada di jari tengahnya. Mudah-mudahan nanti kita akan berdekatan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada? Di surganya Allah yang paling tinggi. Berarti kalau misalkan duduk bareng dengan Nabi, insya Allah kita akan bersanding dengan Rasul secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, hadir, berpartisipasi, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan, kebaikan dan kebahagiaan kita pun dari di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalian muda sekalian, dewan guru sekalian, bersikap waktu saja, kiranya hari ini kita bukan untuk menunjukkan atau membuat anak-anak kita sebagai bahan tontonan, tapi ini kita sama-sama ajarkan kepada anak kita untuk bisa patuh khusyuk murid, karena di luar sana banyak yang menganggap ini sebuah hanya sebagai tontonan, padahal niat baik kita adalah sama-sama kita mengagungkan ajaran kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekatkan diri kita dengan anak-anak yatim. Semoga ini menjadi jalan kita bisa bersama-sama nanti di surga Allah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya nanti kita akan sama-sama menjadi saksi atas apa yang sudah kita sisihkan untuk kebahagiaan teman-teman kita, anak-anak, yang mana mungkin salah satunya adalah siswa-siswi SMP Pondokan 3, dan ini menjadi penyemangat untuk mereka. Jadikan mereka sebagai anak-anak kita juga. Insya Allah dengan kita mendampingi mereka, mensupport mereka, dari kita turun menjadi bagian yang kita disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya langsung saja berikutnya adalah pemberian tanda kasih dari seluruh warga sekolah SMP Merupa 3 untuk kebahagiaan anak-anakku yang hebat, yang senantiasa kuat. Hmm.
insyaallah ini menjadi renungan untuk kita bersama. Bagaimana kehadiran mereka menjadi pelipur lara untuk orang tua mereka. Tapi ini juga yang kehilangan sosok-sosok yang luar biasa di samping mereka. Mereka kuat karena hadir berdiri kita. Kita bisa sangat berdiri. Dan kita bisa sangat kita berpisah dengan orang tua kita.
kita kapan kita akan ditinggal oleh orang tua kita, ataupun kitalah yang akan meninggalkan orang tua kita, ataupun kita yang meninggalkan anak-anak kita semua. Mari kita bersyukur di hadapan Allah. Mari kita hidupkan diri kita dengan rasa syukur yang amat luar biasa. Kita selalu mengingat atas kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Agar kita senantiasa selalu berada di jalan yang Allah hidupkan, baik itu seluruh dewan pun bisa berbaris di belakang dan ikut ke belakang. Kalau itu silakan. Thank you.
bersama dulu untuk anak-anak kita, silakan duduk. Baik. Baik, ada yang selanjutnya. Boleh untuk yang sejenak. Masih ada yang bersuara. Oke, ingatkan temannya yang masih ngobrol. Masih ada yang ngobrol. Baik, sampai tenang dulu, baru akan kita lanjut acaranya. Baik, anak-anak sekalian, acara berikutnya yaitu doa untuk kita semua, termasuk untuk para nabi yang hebat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Rabi. Bagian dapat dari yang masyhur. Terima kasih.
Terima kasih kepada bisa kami untuk panggilan doa yang berbeda dengan doa doa terbaik kita dan terus kita berhenti berdasarkan doa kepada Allah untuk segala kemudahan kebaikan dan kelancaran dalam hidup kita semua dari doa doa. Kiranya itu saja terima kasih pada yang kita sekalian dan juga pemerintah guru dan orang tua partisipasi dengan sedikit waktu jadi yang saksi untuk kita bahwa kita pernah menghabiskan waktu kita untuk kebaikan orang lain dan itu juga dari masalah kita juga kita tidak akan berpikir kembali di tempat yang kalau kita tidak berpikir sudah berpikir dalam hal ini. Kiranya kita cukup untuk kegiatan hari ini ini menjadi pertemuan yang terbaik untuk kita semua pertemuan yang kedua oleh Allah SWT. Ya, cukup bacaan pada akal dan ini kita sama-sama bacaan pada Alhamdulillah. Baik, kemudian masih saja begitu dari Pak Ibu dan Tuhan Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyiapkan generasi harapan siap memimpin di masa depan. Al-Quran dan Sunnah sandi utama, junjung tinggi nilai Pancasila. Kreatif tekun menebarkan ramah, solid dan cerdas berakhlak mulia. Kami generasi Kordofa berlandas al-Sunnah wal-Jamaah. Sehat dan kuat jasmani rohani, terampil cakap dan percaya diri. SIT Kordofa jayalah selalu, setia bersama Bhinneka Tunggal Ika. Warnai Indonesia baru dan jaya, menggenggam dunia meraih syurga. Islam kami membina dengan takwa meraih cita. Disiplin menyiapkan generasi harapan siap memimpin di masa depan. Al-Quran dan Sunnah sandi utama, junjung tinggi nilai Pancasila. Kreatif tekun menebarkan ramah, solid dan cerdas berakhlak mulia. Kami generasi Kordofa berlandas al-Sunnah wal-Jamaah. Sehat dan kuat jasmani rohani, terampil cakap dan percaya diri. SIT Kordofa jayalah selalu, setia bersama Bhinneka Tunggal Ika. Warnai Indonesia baru dan jaya, menggenggam dunia meraih syurga. Menggenggam dunia meraih syurga.